Ambisius pekerja. Raffi itu apa kabar sahabat berita heboh? Sejauh ini memang tidak banyak yang mengetahui tentang kakak adik artis ini. Sama-sama terjun di dunia entertainment, kakak adik artis ini baru saja mengungkap jika keduanya saudara kandung. Lantas, ada kakak adik artis siapa saja yang akan dibahas kali ini? Langsung saja, ini dia. Gak nyangka, ternyata ini kakak adik artis. Miller Khan dan Alif Ali. Tidak banyak yang tahu rupanya aktor tampan Miller Khan punya seorang adik yang juga terjun di dunia entertainment bernama Farali Khan. Memang sejauh ini publik jarang mengorek kehidupan kakak adik artis ini. Sosok adik aktor kelahiran Malaysia ini jarang tersorot lantaran baru saja mulai aktif di dunia seni peran sejak tahun 2015. Tidak hanya dikenal sebagai adik dari Miller Khan, Farali Khan juga dikenal sebagai sosok kakak dari aktor Alif Ali. Kakak adik artis ini memang sama memilih seni peran. Oleh karenanya, tak heran apabila sosok Miller lebih dikenal publik dibandingkan dengan Farali Khan. Selain aktif di dunia entertainment Indonesia, Farali Khan juga aktif di dunia seni peran di Malaysia. 7 tahun lamanya warawiri di industri hiburan, artis dengan nama lengkap Nur Farah binti Alidat Khan ini bahkan telah membintangi 4 judul sinetron dan 4 judul film layar lebar, masing-masing 2 judul sinetron serta film yang ditayangkan di Indonesia dan Malaysia. Apakah kalian baru tahu jika kakak adik artis ini memiliki ikatan? Nagita Slavina, Caca Tengker. Kakak adik artis selanjutnya ada Nagita dan Caca. Sudah berkeluarga dan mempunyai anak, namun masih terlihat kompak saat bersama. Kekompakan antara kakak adik artis ini merupakan potret siblings goals. Bagaimana tidak, keduanya bahkan masih terlihat akur dan kompak hingga mempunyai anak. Bahkan juga seringkali terlihat anak Nagita dan Caca bermain bersama. Mungkin kalian sudah mengenal Nagita Slavina sejak beberapa tahun lalu, sebab terjun di dunia entertainment dan membintangi beberapa FTV. Sementara itu, Caca Tengker sendiri sibuk di belakang layar. Nah, saat ini Nagita sendiri merupakan pemilik dari Rans Entertainment dan Caca Tengker aktif dalam Yayasan Ras Foundation. Isyana Sarasvati dan Rara Sekar. Selanjutnya, banyak orang yang masih belum tahu bahwa Isyana Sarasvati dan Rara Sekar merupakan kakak adik artis kandung. Kalau diamati lebih lama, wajah keduanya memang mirip. Isyana Sarasvati merupakan penyanyi solo. Sementara itu, Rara Sekar menekuni dunia musik lewat duo Banda Neira yang saat ini sudah bubar dan trio Dara Muda. Ririn Ekawati dan Rini Yulianti. Selanjutnya, kakak adik artis beda profesi yaitu Ririn dan Rini. Rini Yulianti adalah adik dari Ririn Ekawati. Keduanya merupakan saudara kandung. Bahkan wajahnya pun sangat mirip. Rini kerap terlihat bersama Ririn untuk menghadiri beberapa acara. Rini mengawali karirnya di dunia entertainment lewat seni peran. Ia membintangi film layar lebar perdananya di tahun 2004.
Sementara itu, Riri Nekawati mengawali karirnya dalam dunia modeling, sampai saat ini ia bergelut di bidang akting. Meski begitu, baik Ririn atau Rini keduanya sangat terlihat. Doni dan Rama Michelle. Sering banget melihat wajah mereka warawiri di televisi, tetapi tidak menyangka bahwa mereka saudara kandungnya. Padahal kedua pria ini memiliki nama belakang yang sama. Rama Michelle merupakan kakak kandung Doni. Jarak usia mereka cukup jauh, yakni sekitar 8 tahun. Si kakak kini berusia 37 tahun, sementara sang adik baru 29 tahun. Namun, keduanya kini sama-sama sudah menikah. Kalau dilihat secara kasat mata, nama Doni lebih mentereng di dunia jagat hiburan dibanding sang kakak. Tetap kompak ya kalian, jangan sampai semua netizen pada iri ngeliatnya. Vanessa dan Sisi Priscilla. Sosok yang dikenal sebagai pemeran Milea dalam film Dylan ini memang diketahui telah mengikuti jejak kakaknya yang lebih dahulu terjun di dunia hiburan. Nah, netizen seringkali dibikin salah fokus saat adik kakak ini sedang berduaan. Penampilannya yang sangat mirip ini membuat keduanya susah untuk dibedakan. Bahkan Vanessa seringkali mengaku jika penggemarnya itu mengira jika Sisi adalah dirinya. Namun ada satu hal yang bisa kalian nikmati ataupun kalian cermati, yaitu dari segi makeup, di mana Sisi selalu saja berpenampilan yang berani jika dibandingkan dengan Vanessa yang lebih memilih makeup natural. Sarah Wijayanto dan Adinia Wirasti. Adinia Wirasti baru saja melangsungkan pernikahannya dengan kekasihnya pada tanggal 9 Juni 2023 lalu di Bali. Pernikahan keduanya dihadiri oleh geng AADC dan keluarga. Kedekatan Adinia Wirasti dan para pemeran film AADC itu tentu tak perlu diragukan. Sama halnya kedekatan aktris ini dengan sang kakak Sarah Wijayanto. Meski jarang menunjukkan kedekatannya di media sosial, sudah banyak yang mengetahui bahwa Adinia Wirasti adalah adik kandung dari Sarah Wijayanto. Aktris yang baru saja menikah dengan aktor asal Australia, Michael Warr, memang lebih banyak mengunggah momen yang berhubungan dengan pekerjaannya. Sebahalnya dengan adiknya, Sarah Wijayanto juga lebih sering mengunggah foto tentang pekerjaannya sebagai konten kreator. Namun, Sarah beberapa kali sempat membagikan momen kebersamaannya dengan adiknya saat masih kecil.